sih ya, kayak kalian cepet temen ya guys. Yang tadi nih, habis itu ini yang sebelah kanan. Nih sama-sama mulus. Apakah orangnya kita bersambung tiduran ke bawah juga? ini hasilnya. Nih. Hey guys, kita eksekusi bulu ketek ini Mbak Puji. Ini dengan ayakan mumpung di pinggir pantai kita pakai pasir guys. Biar tangannya. Iya kita akan ngadangi sampai nenek. Lora nggak gitu ya? Raim. Lora nggak? Enggak. Oke. Okay. Ini guys. Iya. Ditimbang ya guys nanti guys. Aku kumpulin tisu. Tisu tolong please. Jualan tisu sulit buka ada sana lo. Bisa-bisanya dia buka tisu baru. Ya. Nih. Jadi telone ngene ngono ki apa? Guys, nih guys. Ini lho ki lho ki lho kamerane ku lagi. Maksudnya nih guys. Nanti untuk ini apa? Aduh. Fan keteknya Mbak Ajeng ini seger-seger gimana gitu ya. Ora, aku gaya toh. Hai guys, kita lagi di pantai dan di depan aku ini ada teman aku sedang mencabutin lelek. Kan enggak lunyu loh, enggak licin kita guys. Tapi mereka ini enjoy banget kalau kalian mau tahu. Aduh. Kalian aduh. Yo. Aku tanggir video ini guys. Ah, ontang. Apa apa ya? Kalau embok sumer apa apa ya ne? Untung ini objek. Ini konten. Untung ini objek kau. Kau nak sing komen kontroan yo Ben. Oh, orang usah direken saya ini. Alhamdulillah ya, apa karena Pak Patenono saya topak. Malah digas-gas loh. Apa musim dingin ini enggak adem banget ya? Begini awak ki ya alhamdulillah enggak sering-sering keroan. Oh iya. Aku pokok nang omah nginjek lantai enggak sandalan. Aduh. Enak ya. Aduh ya Allah enak. Sedap-sedap gurih. Nih guys, ada keturunan ngene iki ya Allah. ASMR cabut. Aduh ya Allah enak. Tuh guys, Mbak Puji guys, tukang cabut kelek. Aduh. Dan ini yang dicabut keleknya sampai sekilan mehan kelataan kelah. Halo Mbak Puji. Selamat menyaksikan cabut kelek ya guys. Mereka sangat menikmati. Ya Allah, aduh ya Allah penake. Sing ngene iki karo turu ngene iki pok enak loh. Ya sampean turu. Aku tak ndak nek bintang iki. Ondang. Wong lewat jawab. Cecer gara dikejar ini. Ada. Ya Allah, pengen ngentut ngene iki ento ora? Ya ngentuti kae lho, sing nang ning ngisor-ngisor kuwi. Pokoke panganane wis dicuci. Yo. Yo. Pokoke pasrah ngene iki. Iya, penake ya Allah. Enggak loro kan maksudnya sampai. Gak, malah pengen turu aku rasane. Apa iki? Aku arep lurusne sikil lo, Ces. Nek aku di make up-i kayak rasanya pe turu ora kaya aku lan. Ya penake. Halo, oke okay, Yan. Kresik ora gak anu? Kresik lah mesti. Nah, aku turu kene iki ngene anu dibuka ya. Ya lo sampai keturun, guys, sampai keturun narik panone. Oh, lu jan po enak lo. Ada mak cedik-cedik ngono. Aduh. Malang, yuk dijambak-jambak. Malange ning ndi Malange? Bang anu Mbak Kae sumber apa ngono lho? Malah manis apa sumber paling mbok? Mbak Wulan.
Iya. 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 Jua mbak kaya jambar rambutnya pelakor. Pokalingan rambutku kok terus cukul rong ya. Oh. Nanti kita review rambutnya Mbak Puci yang brodol karena dicabutin. Dicetuti. Oh iya dicetut. Makanya sekarang udah enggak berani guys nyetut rambut itu. Oh. Itu mungkin juga dulu rambut pernah. Ngapa? Pas kae wis enak. Bukaan dashboarde ngono netes sensasi. Notif. Pas kae iki wis mari. Lah wong pas kae lho wis wis arep dilebokne alamat mari ngono dhek emoh. Ning jajal kuwi modone apa wae iki anu. Guys, udah selesai nih guys. Di sini guys. Ini tinggal bulu-bulu lembutnya guys. Ya Allah, wes iso ge prosotan guys iki san. Ya menyelesaikan level 3 ne kepiye? Sudah licin ya. Udah bisa bersih buat sekali. Perbedaannya guys, nih. Yang ini perbedaannya. Lihat guys, dibuka Besti. Nih guys, nih yang belum dicabut masih lebat sekali, sangat menggoda bukan? Dan yang ini guys, ini udah bersih buat bisa prosotan. Licin. Berarti kita lebih sebelah ya. Lebih suka yang mana guys? Yang gondrong apa yang halus buat ini bisa buat prosotan. Nah, ini yang sebelah belum. Oh, kameranya pindah lagi sini. Stop dulu. Guys, ini hasilnya yang tadi ini, hasil yang ketek sebelah kiri segini. Bangen anu Pak Karyanto apa-apa lo? Enggak apa-apa. Hai guys, kita lanjut ketek ini yang sebelah selanjutnya. Apakah selesai ini akan berlanjut di bawah? Rambut bawah. Aduh. Tunggu tanggal mainnya ya guys. Mancing-mancing banget nih. Aduh. Enak sih request ngene kok. Coba anu Mbak Puji dikerok semuanya ya. Mapane. Ada matane ada. Aduh, coba keteknya Mbak Puji. Aduh. Ada. Enak banget Pak ya ini. Pedes-pedes penak. Keturunan ini kan po enak turun aku dibuka ya. Judulnya cabut ketek sampai ketiduran. Oh. Ini guys, ini guys. Guys, coba siapa yang mau request kita cabut bulu keteknya siapa? Apa bulu kaki? Bulu kakinya siapa? Aku nggak mau. Kalau bulu mau. Kaki lumayan sih, sedap-sedap gurih. Aku nggak mau bulu kaki. Sakit soalnya bulu kaki. Aduh. Nggone peni ki bulunya ki hitam banget loh. Aku, iya mu ya. Deh nyawang orang jengko. Ngerasani pen bulu ketekmu tak rasani. Bulu ketekmu terlalu tebal dan hitam. Itu juga obat paling. Oh, kayak ininya tuh. Aku kok gak iso loh. Halo. Yo. Ya. Lumayan. Pedes-pedes penak ngono lho. Coba ya. Dicabutin cuma pakai tangan bisa bersih. Kelingan aku nempian ngono kok cabutin gowo kae kok. Kan gowo. Gabah. Oh, nggo gabah. Nggo gabah golek anu, golek uang. Oh. Nomor HP lo. Au. 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 Au.
Koyanok dan Koyanok enggak email ya, nomor HP bagus, kayaknya no. HP karo Sandi. Tapi dia sing diminta ning Facebook arep Gmail e, gawe Gmail. Lah emailnya paling manu Facebook-e apa? Nomor HP. Kok nomor HP sih? Ya kan Facebook saiki guru nomor HP karo kata Sandi toh. Enggak lah, email juga kan. Ini beda mah, ini buat menyiapkan bintang mah. Berarti enggak enak kan ngene? Aduh. Berarti aduh. Pasti iki kalian cepet temen iki. Padha wae. Tuh, kalian jambaki rambutnya pelakor. Aku udah sama resi loh, wes tinggal aku rata ireng apa ya, pokoknya yang gerek sona ya aku ya. Alah aku ya gerek sona sembarang gitu, nggak ngano. Aku ya ireng kok. Termasuknya kan aku nggak ireng ya. Padahal nggak biasanya nek oke bulu neng ini malah ireng loh. Nggak ento emang. Nggak ento ah, sekon jopo mau wes diomongin nggak ento ngerokok. Udah bersih nih. Dah. Oh my god, sudah bersih. Makasih Mbak Puji. Cama-cama. Ya Allah, bisa. Sepil dong. Sepil dong. Kamu mau di zoom ini hasilnya, ini bulunya. Tuh liatin, kamu di zoom aja tuh. Aku tak merem kele itu. Sampai ketiduran loh guys, Mbak Ajeng ya guys. Udah sama-sama mulus, bisa buat prosotan. Jangan lho Mbak Puji, sekarang buri Mbak Puji. Oh iya iya iya. Bersih nggak? Ini yang sebelah kiri yang tadi nih, habis itu ini yang sebelah kanan nih, sama-sama mulus. Apakah orangnya kita bersambung ke bawah juga? ini hasilnya nih. Aduh, keriting-keriting gimana gitu rasanya ini, kan? Aduh, ini ya hasilnya sudah. Tapi kurang keriting ini guys, kurang keriting lah. Ini hasilnya Radian. Wow, sekarang mulus, mulus. Gemoy. Wah, ditutup iki. Nih guys, hasilnya iki. Hasilnya ini hasilnya. Nih Cimel lagi tidur tuh, Cimel tidur itu. Lain kali kita review bulu yang bawah ya guys. Lain kali itu ada blorong. Blorong nggak tahu ada bulu keteknya nggak dia? Ada, tapi kerok kayaknya. Ada. Kita sekarang lagi liburan di pantai guys, pantai CO ya. CO nih banyak sekali bule-bule pada berjemur di pinggir pantai. Wow. Sangat menggoda bukan? Kayak ketek bayi sekarang. Mulus seperti ketek bayi. Udah bisa buat prosotan sekarang. Yang sebelahnya juga. Ini setengah tahun lagi kita eksekusi lagi ya Besti? Iya, setengah tahun lagi kita lihat musim panas berarti. Soalnya kalau dicabutin tuh dia itu lebih lama buat tumbuhnya itu, soalnya dia dari akarnya. Beda kalau dikerok. Dicabut. Oke. Okay. Lebih suka yang mana Besti? Kayaknya lu semriwing sih. Enggak, maksudnya suka dikerok apa dicabut? Senang dicabut kalau aku. Enak, ada sensasinya. Cetut. Yang nyabutin aku terus ya, udah dua kali. Pokoknya dia nih orangnya nih. Nih adalah spesialis tukang cabut ketek aku. Nih sepil dong hasilnya. Sepil dong, cuman pakai pasir. Cuman pakai pasir bisa bersih cabutin bulu keteknya. Udah harta karun. Dijimat ya. Dijimat ini. Ngusir pocong. Nih guys, nih udah mulus. Udah segitu aja ya, terima kasih ya. Kita ikuti perkembangannya berapa lama bisa tumbuh panjang lagi ya. Ini aku cabutin pas bertepatan di hari akhir tahun 31 Desember. Nah ya, besok tahun baru. Hari ini libur akhir tahun ya. Jadi mau ditunggu kalau panjang itu seberapa lama. Okay guys, see you next my video.